Apa iki kok komene wong-wong sakno Mbak Vika, Mas? Kamu butuh dikasihani oleh orang-orang ta? Matamu geloan kamu kono. Ri. Diucet, Mas. Baba. Teman-teman, dihujat. Kalau itu akun real, itu namanya dihujat. Kalau selagi itu masih akun fake, itu bukan hujatan. Kalian itu kudu pinter main dunia maya ini ki. Aku ki nge-live ambek wong tak lokno. Arek aku ngelokno maghrib, arek koyo kelompen Sunan Ampel. Nah, itu hujatan karena aku ada rupanya, itu akun fake. Itu enggak tahu kita siapa. Enggak tahu itu yang ngetik itu siapa, bisa jadi itu orang-orang terdekat kita. Itu loh teman-teman. Makanya aku bilang ya udah. Wong yang nonton kita banyak. Yang nonton kita kan banyak, kecuali ki koyo Dwika, Yuni ki aku tahu live bareng Fatma. Coba Fatma komen elek. Pasti aku emosi. Karena aku enggak pernah emosi sama orang-orang seperti itu. Paling mek langsung ngomong jebrot ngono tok. Karena itu cuma akun fake. Percuma lek ngladeni akun fake gak ada habisnya. Sabar. Duh, kamu yang harus sabar. Yo, enggak apa-apa. Enggak usah. Nah, Daniar arek iki lho, benon wong nge-live kok sakno Mbak Vika. Lho Vika iku lapor, rek. Ngawur kon. Kok lapor-lapor bojoku gak lapor-lapor calonku gak lapor-lapor kok sak-sakno jancuk. Lah, aku rek sing DM aku ku wakir sing ngono aku sembarang kali. Kamu tahu? Enggak. Mengalati malah nge-give. Nah iya, aku kan udah bilang, Dek. Orang kalau pakai akun fake itu enggak masuk dalam hati. Ngelok nopo enggak masuk. Ya mungkin dia perempuan ya. Dia perempuan, ketika ada yang berbicara seperti apa ya aku memahami itu. Cuma itu harus dibiasakan. Karena kita hidup di dunia maya. Kemudian kalau tidak dibiasakan ya sampai kapanpun ada celotehan-celotehan itu nanti bawa perasaan akhirnya ya dipikir sedih dan lain-lainan gitu teman-teman. Gak apa-apa. Sabare dia cuma menghadapi hal itu aja, selainnya bahagia. Selainnya aku gak sabar. Ya, selainnya gak sabar gak apa-apa. Sayang, gak usah khawatir sayang. Gak apa-apa. Gego seraimu. Sabar Gus. Sabar Gus, sabar. Gak apa-apa, santai lah. Udah gak apa-apa kalau ada yang ada yang komen jelek di Vika, teman-teman aku titip karena aku gak bisa memantau dia live the Wolo live terus 1x24 jam kan ketika dia live terus kan gak bisa. Iku langsung dianu rek. Nah, iku akun siji ku yo. Teman-teman sahabat Roncat, Roncat Lover, PP Kuning dan support Roncat 2R dan lain-lain. Itu langsung DM-en semua. DM-en aja. Akune wake Mas. Yo mergo rek gak duwe penggawean, Mbak, Mas. Lek duwe duwe penggawean gak mungkin kok ngono. Mbok mana lek iku dibayar. Perfect. Kan gak ngerti ya dewe, Bro. Gitu loh, teman-teman. Iya, Bro. Perse ketemu lah iya mangkane iku, Mas Alparizi. Sikat aja. Use. Aku tak menganukan kamu lagi. Tak apa. Gak ro aku lagu ini piye gue bro. Aku tak ceritain. Nah. Aku tadi kan live. Nah, ini sih live aku ceria, live kok merenung aja. Enggak. Aku lagi ceria. Gak ono aku di ndok typinganmu. Malam, aku kan udah ngomong kan, aku mau nemuin Farid Fedok ngopi. Sama timnya, ngopi lah aku. Karena gak ada warung kopi yang buka, hanya satu angkringan itu yang buka. Sing Joko cewek.
Nah, arek wedok iku ngajak aku foto. Ente kamu udah dilihat belum? Foto kan aku. Aku sudah ada sikap, Bro. Aku ngerti. Arek iku gemeru aku, Rek. Cuma aku jaga sikap gak sampai tak template no kene iku, Bro. Tak jauh kan ini lho foto. Nah, ini lho posisi. Arek iku ngado-ngado. Arek mepet aku rodok rene, Bro. Komenane sadu. Mbak Fik sabar ya, begini ujian orang mau menikah. Lu gendeng kok. Aku lapo, Bro. Terus tak bahas itu tadi, awal-awal, Yon. Nah, berbomong ini. Aku itu melibu nang diskotik, wis di ngawur. Bisa aku angel-angel ini, Bapak Mukidi. Iki orang-orang itu, Bapak Mukidi. Wedok-wedok, itik-itikan ini. Sumpah buar, sampai tak DM, Mbak, tolong dihapus ya. Iya, Kak. Tapi liane uploadane sing delok 300, 400, lah iku 50K ngono wah. Iya, Kak. Rame iki. Tak DM, Kak. Tak DM, Mbak, tolong dihapus ya ngono. Mosok arek delok foto gak oleh, Rek. Semua kate rapi masih ono arek njaluk foto arek wedok ngono njaluk foto gak oleh kok becik. Ono arek foto pisan kok direoki. Wah, ayo ya koyum. Tapi mau kongoni apa? Mau kongoni apa, Bro? Nek rabi ada apa, Mas? Duh, piye Bapak Mukidi maksudnya? Nek rabi ada apa? Ada Bapak Mukidi. Turir duratran, sabar gue siap, Yongkru. Sengko ana arek live ambek wong wedok. Didek lu DM ku kok banyak. Ya, nggih Bapak Ibu. Mboten Pak, kula niku nggih live ambek aku teman-teman live ambek wong wedok. Ngono langsung rek. Aku ku yo full hujatan teman-teman, cuma aku enggak pernah ngomong. Nang DM akun mengikuti aku tok ngono DM. Jen lanangan mukundo. Emang bengi ya, aku live Mbak Mega. Waduh, full hujatan bro, DM ku bro. Masa? Oh iya, full hujatan. Cuma aku diem aku wonge, gak tau koyo tak gawa perasaan tau po. Lek pengen tak sampai no nang live ya tak sampai no. Suwante hidupku men. Ini Mbak LB ye. Wes semangat Mas Ron, siap. Andalah, jenenge urip nang dunia maya wong siji didelok wong ewonan kok. Nah, tugasku hanya memperkuat calon istriku, teman-teman. Aku sudah bilang sama dia, sayangku, cintaku, manisku, honey bunny, sweetiku, mumumu, muah. Kamu enggak usah buka IDM. Wong aku DM belas ya tak buka rek DM iku rek. Sama sekali. Kenapa? Ya jenenge wong duwe perasaan, Bro. Aku delokno sakmunake ya kadang loro ati mangkel. Cuma kan kalau menghindari itu kan wah lebih baik gak usah dibuka DM-nya. Nek sing seru-seru tak balesi. Malah aku balesi DM sing koyo wingi iku tak gawe story ku lho rek. Mas Roti tak bales Mariam. Lagi ini wongnya seneng guyon nanti gue serius. Serius ada waktunya kan dah.